Oke, selamat datang di channel Yuda to I. Wadidaw, wadidaw, wow, wow. Mantap. Oke. Di hari ini tepatnya di 1 Oktober 2022. Kita akan kedatang bocoran baru ya, yaitu pertama akan ada banner si Cibukai. Waduh, mantap ya. Antara lain di dalam banner itu ada si Mihao, Boa, Bagi dan Laura. Bisa lihat ya di sini. Ini salah satu adalah bannernya. Oke. Yang kedua, bocoran yang kedua adalah tiket Frisk ya. Ah, di situ ada bocil kematian ya dan Sabo Mars. Tiket Frisk Pro, mantap. Dan yang terakhir, ini yang kita tunggu-tunggu ya. Di awal bulan Oktober kita disambut oleh ulang tahunnya. Oke. Silau Bro. Wah, ini kita akan dapat bansos dari Bandai ya. Nah, ini saya tunjukkan bannernya. Oke. Nah, kemungkinan dari bansos dari Bandai ini dari ulang tahun dari sebelum-belumnya, di tahun sebelumnya kita kalau ulang tahun hero-hero yang lain itu kemungkinan sangat kecil ya, apalagi ini bukan hero ekstrim ya, si Lau ini ya. Oke, belum ada hero ekstrimnya, semoga saja ada nanti ya, berikutnya ada Lau ekstrim. Ush, mantap. Oke, kemungkinan, oke kita kembali lagi, kemungkinan kita ini bisa dapat antara 5 diamond dari HPD nya si Lau ini, 5 diamond sampai ke 30 ya. Kalau untung-untung saja ya, kalau kita dapat 50 RD, itu sangat wadidaw, wadidaw, wow. Wih, mantap sekali bro kalau kita mendapatkan 50 RD ya, tapi tidak mungkin ya. Dari pengalaman yang kemarin, kalau hero-hero yang bukan hero ekstrim kemungkinan bisa 1 sampai 10 bahkan 30 RD ya. Oke. Cukup di sini saja bocoran dari banner-banner yang akan datang nanti jam 12 siang. Kemungkinan akan datang. Oke, di awal bulan sudah disambut dengan bansos dari Bandai Maca. Wadidaw, wadidaw, wakwaw. Oke, sampai di sini saja. See you next time. Wadidaw, wadidaw, wakwaw. Ha, 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 ha. Kaizoku-ou ni naru otoko da!